Yusa yang baru menginjak 21 tahun, Hwan sudah mendapatkan tekanan yang cukup hebat ketika sosoknya seringkali dikritik sebagai anak emas sang manajer Frank Lampard. Ya, kritikan itu sendiri terjadi ketika Frank Lampard terus memainkan Mon, padahal Chelsea jelas masih punya banyak stok pemain lain di lini tengah mereka. Meski begitu, Lampard tak tinggal diam. Sebagai pelatih yang tahu potensi yang dimiliki anak asuhnya, ia berusaha untuk melindungi pemain muda potensial tersebut. Dan di lapangan, Mon berhasil menjawab apa yang diinginkan Frank Lampard. Ia bermain dengan baik dan lihatlah laga menghadapi Rennes, ia adalah man of the match di laga tersebut. Di awal musim ini Chelsea telah belanja banyak pemain baru, akan tetapi hal itu nampak tak membuat posisi Mon di lini tengah tergusur sama sekali. Pemain muda yang dilahirkan dari akademi Chelsea ini tetap menjadi kepercayaan Frank Lampard hingga saat ini meskipun banyak kritikan mengarah kepadanya. Ya, tercatat, Mason Mount sejauh ini sudah terlibat dalam 8 laga dari 9 laga Chelsea di Premier League. Mason Mount hanya sekali absen dan hanya sekali menjadi pemain pengganti, sementara di Liga Champions Eropa, Mason Mount juga menjadi pemain kunci Chelsea. Dia tak pernah absen pada 4 laga Chelsea dan hanya sekali menjadi pemain pengganti. Hal yang selanjutnya membuat banyak fans mulai mengkritiknya sebagai anak emas Frank Lampard ketika Mount tak tampil di top performa di lapangan. Meski begitu, Lampard tahu benar cara menjaga pemain untuk tetap tampil impresif di dalam pertandingan. Melihat Mount mendapatkan banyak kritikan melalui media sosial, Lampard membela anak muda itu dengan menyebut bahwa Mount tampil apik bersama Chelsea saat ini. Di sektor gelandang saya memiliki banyak opsi. Tidak ada yang mendapat perhatian lebih. Semua tergantung dari cara mereka berlatih dan bertanding. Media sosial sudah banyak berubah. Sudah mudah untuk berkomentar buruk. Mason, dia sangat apik dan ingin membuat tim ini di posisi puncak. Ada ratusan hal yang membuat pelatih terpukul dengan performa Mason. Saya tidak ingin menganggapnya sebagai anak emas atau apapun. Saya hanya ingin melihat hal positif terhadap dirinya, ucap Frank Lampard membela Mason Mount. Ya, di lapangan sendiri, Mount akhirnya berhasil menjawab kritikan yang mengarah kepadanya. Terbaru bagaimana ia memimpin Chelsea mengalahkan Rennes adalah cara terbaik menjawab kritikan. Ya, bermain di lini tengah, ia berhasil menunjukkan visi permainan terbaiknya, mulai dari mengatur tempo permainan, melakukan umpan-umpan berbahaya, dan kita semua tahu umpannya kepada Odoi adalah genius. Another teenager in the rest. Mason Mount, nearly a lovely turn. Da Silva cut it out, it's cut back in, and what a save there to deny Mason Mount from the goalkeeper Gomes. And scored for them. Mount knew where the space was, found Hudson-Odoi. What a glorious ball. Hudson-Odoi, 1-0 Chelsea. Glorious goal that really. Set up by Mason Mount and taken by Callum Hudson-Odoi. Ya, berkat performa Mount tersebut, banyak pujian mengarah kepadanya, termasuk dari Ian Wright, legenda Arsenal yang saat ini menjadi pandit sepak bola BBC tersebut. Ia menyebut bahwa Mason Mount telah membuktikan bahwa ia bukanlah anak emas Frank Lampard. Anda dapat melihat apa yang dilakukan Mason Mount, dan Anda dapat melihat mengapa Mason Mount layak bermain. Apakah itu untuk Gareth Southgate atau Frank Lampard? Sangat tidak adil untuk melihat dia disebut sebagai anak emas di Chelsea, ucap Ian Wright. Jadi itulah bagaimana Mason Mount dan Frank Lampard menjawab setiap kritikan pada mereka. Mount bukanlah anak emas Lampard, dan performa apiklah yang membuatnya menjadi bagian inti di skuad Chelsea hingga saat ini.